Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya mendapatkan cuan dari Instagram dan TikTok. Ini tuh bisa banget dijadiin sampingan buat ibu rumah tangga, buat pelajar dan lain-lain. Pokoknya ini tuh sampingan yang memang gak memakan waktu banyak dan bisa menghasilkan uang setiap hari. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk Instagram. Untuk Instagram, kita buka dulu Instagramnya. Di Instagram itu kalian bisa memanfaatkan Instagram tuh untuk mencari uang ya. Salah satunya adalah aku buka dulu akun khusus untuk. Nah, ini adalah akun aku yang digunakan untuk mencari cuan di Instagram. Gimana sih caranya gitu ya kan? Jadi caranya itu kalian bisa daftar dulu Shopee Affiliate, kemudian kalian masukin deh link untuk Shopee Affiliate-nya di sini nih. Yang ada nama toko ada di link itu adalah sumber dari cuan aku gitu yang ada dari Instagram. Nah, ini adalah produk-produk yang aku share yang ada di yang ada di Milkshake, di aplikasi Milkshake, cuman aku taruhnya di Instagram. Karena kenapa? Karena aku mempromosikan produk-produk Shopee Affiliate-nya itu di real Instagram dengan menggunakan musik, jadi orang lebih banyak tertarik dan juga banyak yang CO di Instagram aku gitu. Dan buat teman-teman yang nanya gimana cara membuat Milkshake-nya, itu aku udah pernah buat tutorialnya, jadi kalian bisa cross check aja ya gimana caranya dan gimana cara daftarnya, karena itu gampang banget guys, jadi benar-benar nggak memakan banyak waktu gitu ya kan. Next lagi kita close dulu. Nah, dan produk apa aja sih yang dijual gitu? Untuk produknya sendiri itu macam-macam guys tuh. Kalian bisa lihat ya, untuk viewersnya ada yang gede, ada yang kecil juga sih. Itu lebih ke random aja, ada yang 9.000, ada juga yang 2.000 dan lain-lain. Pokoknya kalian tuh bisa juga untuk mempromosikan produk-produknya tuh di sini gitu. Karena di real Instagram memang jangkauannya luas juga gitu. Walaupun orang nggak berteman dengan kita, mereka bisa melihat real Instagram kita. Kalau memang real Instagram kita tuh udah up banget gitu loh, udah banyak yang nonton kayak gitu. Pokoknya kalian harus banget daftar Shopee Affiliate dan taruh linknya itu di akun Instagram kalian. Karena di Instagram itu jangkauannya lebih luas dan juga memudahkan kita untuk mencari cuan lewat Instagram ketika kita daftar Shopee Affiliate Program. Untuk gajiannya sendiri kalian bisa digaji per minggu kalau memang banyak yang CO dari akun kalian gitu loh. Oke, itu untuk cara cari uang dari Instagram. Selain itu sih sebenarnya kalian bisa endorsement juga, cuman kan followersnya harus banyak gitu ya kan, harus dipercaya juga sih kalian tuh memang bisa endorse atau enggak. Karena kan orang yang mau endorse pasti lihat dulu akunnya, kemudian aktivitas yang ada di Instagramnya juga gitu. Jadi menurut aku yang paling simpel dan mudah kalian bisa cari cuan lewat Instagram yaitu dengan mendaftarkan akun kalian di Shopee Affiliate Program. Oke, next kita masuk ke TikTok. Apa sih yang bisa dilakukan supaya kita bisa dapat uang dari si TikTok ini? Jadi, kalau misalkan kalian pengen dapat uang dari TikTok itu sebenarnya sama. Nah, caranya kalian bisa daftar TikTok Affiliate atau TikTok Shop. Untuk TikTok Affiliate kayak gimana sih gitu? Kalian bisa daftar TikTok Affiliate dan nanti itu bisa kalian dapat komisi. Dan untuk TikTok Affiliate-nya itu beda lagi guys, kita spill ya. Untuk TikTok Affiliate nah, untuk TikTok Affiliate itu dapat komisi nggak? Dapat. Jadi sistemnya komisi guys, jadi memang ketika kita mempromosikan sebuah produk, nah ini adalah produk-produk yang sudah di CO orang dan komisinya tuh udah masuk ke akun aku gitu guys. Jadi untuk komisinya sendiri itu akan masuk dengan otomatis. Jadi kita tuh kayak nggak usah ribet misalnya packing dan lain-lain, itu nggak usah. Karena kan kita tugasnya hanya mempromosikan produk-produk dari si TikTok ini. Jadi cara cari uang di TikTok, kalian bisa dapat atau bisa daftar TikTok Affiliate guys. Jadi ini adalah contoh komisi yang aku dapat dari si TikTok gitu.
Kemudian ini kalian yang kedua itu kalian juga bisa daftar Shopee Affiliate. Dan nih ini kalian bisa lihat ya racun Shopee. Jadi di sini semua ini adalah link-link Shopee yang aku taruh. Jadi videonya sudah aku taruh di TikTok dan untuk linknya itu aku taruh di sini guys. Jadi sebenarnya di TikTok tuh ada dua, bisa dapat komisi Shopee Affiliate dan bisa dapat komisi dari TikTok affiliate, jadi double komisi guys. Ini bisa banget kalian lakukan untuk mendapatkan uang dari si TikTok ini. Dan caranya juga gampang sih sebenarnya, cuman upload-upload video kemudian lakukan secara konsisten kayak gitu. Next lagi, kalau misalkan selain TikTok affiliate dan Shopee affiliate, di TikTok kalian bisa jualan online guys. Jadi masuknya ke TikTok Shop. Dan kalau kalian pengen tahu aku jualan apa nih, aku mau spill dulu untuk penghasilannya. Penghasilan di bulan Desember, karena Januari kebetulan aku belum mulai jualan ya, jadi tidak ada penghasilan sama sekali. Kita cross check untuk bulan Desember. Ini untuk bulan Desember, penjualan selama 1 bulan di 29.622.967 perak. Untuk pesanannya sendiri terjual di 547. Jadi sekitar 500-an barangnya terjual ya guys. Terus ada lagi di bulan November. Di bulan November itu aku dapat 21 juta. Untuk produknya sendiri terjual di 400 produk. Nah, jadi itu adalah cara cari cuan online di TikTok. Bisa daftar TikTok affiliate, bisa daftar Shopee affiliate, dan ini bisa daftar TikTok Shop juga. Jadi aku sebenarnya dari TikTok tuh kayak ngerangkap gitu loh guys. TikTok Shop jualan produk sendiri iya, kemudian TikTok affiliate juga iya dapat komisi, dan Shopee affiliate juga iya. Jadi bisa kalian lakukan. Jadi istilahnya tuh kayak bisa dapat double komisi dari satu aplikasi kayak gitu. Buat teman-teman yang mau tips dan triknya itu sebenarnya aku pernah share juga, jadi bisa kalian cross check sendiri di YouTube aku atau di channel aku sebelumnya, karena aku pernah share untuk tips dan trik gimana caranya jualan di TikTok Shop, gimana caranya pecah telur untuk TikTok affiliate. Kalian bisa cek sendiri. Oke guys, itu dia info dari aku gimana caranya untuk mendapatkan uang dari Instagram dan dari TikTok. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.